produksi juga wajik nanas. Kita buka ya. Ini wajik nanas. Karena di BPS sebenarnya ini udah 4 tahun produksi ya. Sudah 4 tahun tapi baru berani keluar itu 2 tahun. Baru berani keluar 2 tahun terus diharapkan ini jangan hanya produksi tahunan lebaran, tapi kita harapkan ini menjadi oleh-oleh dan makanan cemilan untuk makan sore, ngeteh ya. Iya, sambil ngeteh. Ngopi juga enak. Nah. Sambil kongko-kongko bareng teman juga bisa. Terus untuk oleh-oleh? Oleh-oleh, bagus banget. Dan alhamdulillah banyak sih yang berminat untuk menjadi oleh-oleh. Cuma mungkin kita harus perbaiki dari packaging dan segala macam. Kita di sini bertahap ya, semua pengen baik, semua pengen bagus. Bertahap, karena semuanya butuh biaya juga. Yep.